kakak. Kakak bukannya besok ulangan, kenapa gak belajar sih kak? Kak. Kakak itu ditanya sama mami. Oh, kakak jangan main ginian mulu kak, game ini tuh gak bagus. Kakak jadi mikirin di game ini terus. Kakak besok ulangan? Iya kakak, iya. Kalau ulangan tuh kakak harus belajar. Kok gak belajar sih? Gak perlu belajar nih. Kok gak perlu, gimana ya harus belajar? Nanti kalau nilainya jelek lagi kayak kemarin gimana? Kata papi, hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Kemarin nilai kakak kan jelek. Pasti besok nilai kakak bagus. Itu cuma perumpamaan doang. Bukan berarti besok kakak pasti bagus kalau hari ini jelek. Tetap harus belajar. Lagian papi nih ya, papi nih kalau ngajarin anak tuh gitu tuh, ya harus dijelasin. Kalau anak-anak seumuran kakak nih ya, kalau misalkan kita ngomong dia tuh langsung masuk aja ke pemikiran dia tuh. Iya maaf. Mana? Udah kakak belajar dulu. Udah kakak sana belajar. Besok kan ulangan. Iya. Nah kak, kalau nanti ulangan, kakak kerjain soal sesuai petunjuknya. Baca, petunjuknya apa? Nah, kalau ini suruh milih A, B, C, D. Kakak tinggal pilih. Coba nomor satu. C. Nah, itu benar. Kerjain soal sesuai petunjuknya. Udah bisa kan? Udah. Udah. Pokoknya besok kakak tinggal kerjain soal sesuai petunjuknya. Oke, pasti nilainya bagus. Oke, P. Oke, tos. Kakak Abi kok nangis? Diapain sama Meti? Kan salah Meti, salah papi. Kok salah papi? Kamu apain itu anak saya sampai nangis begitu, ha? Anak saya, anak kita. Itu kan kolaborasi kita berdua menghasilkan dia. Sini-sini kakak, kenapa kak? Diapain ini kakak Abi, kenapa sampai nangis begini Meti? Bu, nilai ulangan kakak jelek. Katanya gara-gara bapak. Gara-gara papi? Nggak mau dengerin papi lagi, papi bohong. Nah kakak, kapan papi bohongin kakak? Kata papi, kalau ngerjain ulangan harus sesuai petunjuk. Ini kakak udah sesuai petunjuk, tapi kok nilainya tetap jelek? Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Benar. Di mana letak kerajaan Kutai? Tepat. Di mana prasasti Mula Marwan ditemukan? Tepat. Benar. Apaan ini kok ngerjainnya semuanya benar, tepat, benar, tepat? Gimana sih kak? Papi yang ngajarin. Nah kak, kalau nanti ulangan, kakak kerjain soal sesuai petunjuknya. Sesuai petunjuknya.